Anda dah bersedia untuk Fit bersama dengan saya? Jom saksikan dari Fit dan Figura. Mashmilan, saya adalah seorang penyanyi, pelakon, kadang-kadang pengacara, kadang-kadang komposer lagu, kadang-kadang alif perniagaan juga. Jadi rutin harian Masha memang agak padat, sentiasa sibuk. Sebab itulah Masha sentiasa amalkan hidup yang sihat, buat senaman dan juga Masha jaga pemakanan Masha. Itu paling penting. Masha luangkan masa di rumah dengan Ainul Aisyah. Memang saja je nak ajak dia datang hari ini. Sebab Ainul tu kan memang fit. Selalu juga tengok gambar dia pergi gym, naik basikal. Jadi hari ini kita orang jogging sama-sama. Norma baru. Sawadika. Okay, hari ini Ainul pergi jogging dengan Masha. Sebenarnya kita dah lama sangat plan nak pergi jogging sama-sama. Akhirnya dapat juga pergi jogging. Jomlah pergi jogging. Cepat. Alah, kejaplah. Kita buat dalam senaman regangan ke apa yang patut. Nanti kan kejang kaki, siapa nak jawab? Yelah. Tak nak lama-lama tau. Ya, kat belakang. Jom. Jom. Definisi fit bagi Masha adalah untuk pastikan Masha sentiasa ada stamina, kuat, cergas apabila Masha buat kerja. Bukan sahaja dari segi fizikal Masha, tetapi mental pun kena sihat juga. Jom, kita buat senaman regangan dulu. Dan senaman regangan ini sangat penting sebab kita tak mahu nanti kalau ada apa-apa kecederaan. Dan lagi satu, kita nak longgarkan segala sendi-sendi yang tengah ketat tu, yang tengah tidur tu. Jadi, jom. Kita squat, tangan ke bawah. Lutut kalau boleh tak mahu dia lebih daripada jari kaki. Okey, jom kita buat lunges nak. Okey, lunges twist. Kita mula dengan kaki kiri, okey? Okey, so kaki ni kita twist badan kita kat sini. Seterusnya, kita buat yang kaki... Oh, pendulum swing. Pendulum swing. Masha pun tak tahu nama dia sangat. Tapi rasanya saya perlu bahu. Okay. Ainul, boleh? Boleh. Satu, dua. Bagi anda di rumah, kalau tak ada peneman untuk buat senaman regangan ni, anda juga boleh menggunakan meja, kerusi, siapa adik-adik ke? Adik. Siapa-siapalah. Janji dapat seimbangkan diri tu bila buat. Sekarang giliran saya pula ya bagi senaman. Okey, kita buat T-spine rotation. Dia kena buat plank dulu. Okey, selepas buat plank, kaki kanan tarik ke depan. Kat ke depan,
Jom. Kita mula perjuangan kita di luar. Jom. Satu, dua, tiga. Seperti yang anda semua lihat, senaman yang dilakukan oleh Masha dan Ainun adalah persediaan sebelum melakukan jogging. Okey, di situ kita boleh lihat ada empat jenis exercise ataupun dipanggil senaman. Okey, yang pertama dipanggil squat free rise. Yang kedua, lunges twist. Yang ketiga, pendulum swing. Dan yang keempat, T-spine rotation. Semua jenis exercise ini adalah untuk membantu persediaan sebelum jogging. Jika anda semua lihat, adalah lebih kepada otot kaki dan dibantu sedikit oleh bahagian atas, okay, bahagian badan kita. Okay, untuk membantu kita dalam persediaan dan juga memastikan tiada kecederaan ketika melakukan jogging tersebut. Memanaskan badan adalah amat penting untuk kita sebelum melakukan apa jenis senaman sekalipun. Okey, sebab apa? Sebab untuk membuatkan jantung kita bersedia sebelum melakukan senaman dan juga otot-otot kita bersedia. Dan itu memastikan kita mengelak daripada berlakunya kecederaan. Dan sama penting juga dengan menyejukkan badan. Okey, cuma perbezaannya di sini kita boleh lihat dalam menyejukkan badan ialah kita mengurangkan kita punya tahap intensity atau kadar jantung kita selepas kita melakukan aktiviti-aktiviti yang lasak. Okey, seperti berjalan selama 5 minit. Penting juga selepas itu kita kena melakukan regangan otot untuk memastikan badan kita tidak sakit selepas melakukan senaman dan juga untuk mengelakkan juga kecederaan. Okey? Lepas jogging dengan Ainul, Min Luna pula datang rumah. Ha, Masha sebenarnya nak dapatkan tips macam mana nak gayakan watak wanita corporate untuk drama bersiri Masha tak lama lagi. Dah alamin kat sini kan. Masha sebenarnya dapat watak untuk jadi macam wanita corporate. Tapi masalahnya wanita corporate selalu macam orang akan sinonimkan dengan blazer, blazer, blazer. Jadi macam selalu. Jadi macam bosan macam yalah, bila kita nak berlakon banyak kan baju yang perlu. So takkan nak blazerkan semua. Oh, okey, okey, jap. Cui tengok. Let me see what you have. Tadi Miluna ada datang dan dia bagi banyak sangat tips-tips yang berguna kepada Ainul dan Masha. Terutamanya tentang kecantikan dan juga fashion. You boleh cuba yang macam ni. Set yang macam ni. Apa yang I suka pasal pakai baju satu set ni, tak kisahlah corak apa, I rasa you akan nampak lebih yakin, you akan nampak lebih professional. Tak payahlah nak pilih-pilih warna yang terang sangat ke atau macam ni. Kalau wanita-wanita corporate ke nak nampak professional, I akan pilih warna-warna daripada batu permata. Like for example, cantik. Like sapphire, ruby, emerald. Okay, bila you pilih warna daripada batu permata tu, dia akan naikkan aura keyakinan, aura boss you tu. Zaman sekarang kan banyak pakai Zoom meeting. Ada tak tips-tips yang nak senangkan kita orang untuk pakai baju simple-simple tapi nampak cantik? I selalu cadangkan baju yang macam ni, wrap top. So bila you pakai, katalah you tengah pakai baju gym you ke, lepas habis workout ke, lepas masak ke, takkanlah nak ambil masa yang lama untuk bersiap untuk meeting kan. Jadi kalau I selalu cadangkan baju macam ni, senang sebab dia harung and then ikat. Lepas tu dah habis meeting tu, buka je lah baju ni balik. Dia terus nampak cantik. Terus nampak professional. Terus nampak professional depan meeting you. Dah ready.
Sampai-sampai sini. Sebab memang kalau meeting pun sampai pinggang je kan? Kadang satu kepala je. Betul. Kalau bagi orang yang mungkin bukan penggemar laptop ini, apa yang boleh makan? Mari kita tengok apa yang dia ada. Apa lagi? Dalam almari ajaib Masya Milan London. Tak tahulah apa yang ada kat dalam tu. Contoh tips yang Miluna bagi dekat kita orang tadi yang Aino sangat-sangat suka bila Miluna ajar kami cara-cara untuk pakai baju yang ringkas. Miluna suruh kita pakai kimono yang macam wrap dress. Jadi baju tu senang kau kalau kita nak pakai masa mesyuarat online. Ini pun I rasa sesuatu yang you boleh cuba. Kalau you pakai t-shirt ke dengan seluar malas kat rumah, you sarung je ni dekat atas. Terus nampak bersih, nampak professional. Nampak elegan. Okay. Kalau dari segi aksesori pula untuk situasi yang macam kita cakap tadi, ada mesyuarat. Kadang-kadang kan kita rasa macam tak sempat nak bersiap ke apa kan. I selalu tolak aje semua rambut ke belakang macam ni. Basah kan? Sebab I nak nampak macam sleek. Sleek nampak kemas. Lepas tu I akan pakai subang macam ni. Maknanya subang yang taklah besar sangat, tak keterlaluan. Kalau kita ada baju-baju yang macam agak banyaklah dia punya corak-corak, okay. Itu aksesori dia kena sama naik ke macam ni lah. Minimalis. Yes, betul. Sekarang ni memang zaman minimalis, bukan zaman untuk you pakai berlebih-lebihan. Nak tanya aksesori kalau untuk baju-baju corporate, perlu ke kasut yang boleh nampak jari kaki, nampak jari? Okey, maksud you kasut yang macam ni. Yang ada strap. Atau macam ni. Okey, ini antara dua kasut yang selalu I nampak dalam karakter corporate lah. I suka kasut yang macam ni. Maksud I suka kadang-kadang minimalkan apa yang I pakai on top. Lepas tu tiba-tiba aksesori I yang menonjol. So ini adalah keseimbangan yang you boleh buat dekat dalam styling you lah. Sekarang ni aksesori dah cantik, baju dah cantik, kasut dah cantik. Apa lagi yang apa cantik? Lagi yang tidak yang tidak cukup lah. Yang tidak cukup, betul. Semua daripada hujung kaki sampai hujung rambut dah okey, tapi rasa warna bibir you ni kena tukarlah, barulah naikkan sikit aura boss tu. Warna yang macam mana? Warna yang macam sedikit gelap tapi tak terlampau garam, macam bibir you. You nak cuba? Cuba you try. Happy kan? I tengok muka you dekat bahagian sini macam licin je kulit you kan? Sejak I pakai penutup muka ni, I senang kena jerawat tau. Nanti Masya tanya orang yang lebih pakar tentang kulit ni. Mungkin dia boleh bagi tips penjagaan kan? Nak tahu juga. Mengapa setengah orang senang dapat jerawat semasa pakai mask? Ini adalah disebabkan oleh tiga punca yang utama. Punca pertama adalah geseran mask anda dengan kulit anda. Semasa kita pakai mask, kadangkala terlampau ketat, mask akan geserkan dengan kulit anda, menyebabkan kulit anda jadi lagi sensitif. Punca kedua adalah hembusan wap air yang keluar daripada mulut anda atau daripada hidung anda. Hembusan-hembusan semua ni akan menyebabkan kulit anda jadi terlampau lembap dan bakteria suka medium-medium atau kulit yang terlampau lembap. Punca ketiga adalah dekat mana anda ada kemungkinan ada alergi terhadap mask anda. Disebabkan kebanyakan mask yang kita pakai adalah mask yang senang untuk disposable, lepas dah guna kita akan buang. Fabric-fabric dekat mask anda adalah berkualiti rendah. Setengah orang ada alergi atau kulit sensitif terhadap fabric-fabric ini. Rutin penjagaan kulit.
Untuk saya, Dr. Lim atau Dr. Inki, rutin saya adalah 3 langkah saja. Nombor 1, cuci muka anda. Jadi apa yang kita kena buat ialah carikan pencuci muka yang sesuai untuk kulit anda. Pencuci muka anda tak sepatutnya terlampau kuat atau terlampau banyak asid dekat dalam. Lepas dah cuci muka, kita kena hydrate atau lembapkan kulit kita. Untuk lembapkan kulit kita, kita kena carikan pelembap yang sesuai untuk kulit kita. Langkah ketiga dan langkah yang paling penting dekat mana kebanyakan orang lupa adalah untuk melindungkan kulit kita daripada cahaya matahari. Yang ini kita panggil sunscreen. Sunscreen ini penting sebab dia akan melindungikan kulit kita daripada sinaran UV yang buruk yang akan rosakkan kulit kita dan menyebabkan kulit kita ada masalah jeragat pada masa depan. Malam tadi pula, Masha ajak Ainul macam mana nak buat kerabu apple hijau. Ha, nak jadikan cerita, Ainul pula ajak Masha macam mana nak buat teh hijau halia madu. Ha, tapi tak sangkalah pula Ainul pun penggemar teh macam Masha. Duduk di tepi sungai, duduk di anak Zahra. Kau ni tak bagi terkejut. Okey, hari tu you ada minta I resipi kerabu apple hijau. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, jadi ni I akan tunjuk you bahan-bahan. Kita masukkan dulu. Ini carrot. Masuk, kita masukkan daun ketumbar. Kita masukkan bunga santan, cili. Oh, senang. Ha, dia Masha suka hiris siap-siap sebab apa? Kita kadang-kadang tak ada masa kan. Sedap. Kita nak cepat. Lepas tu bila rasa nak makan, kita hidanglah cepat-cepat kan. Masukkan buah apple hijau yang telah dihiris nipis-nipis. Masha lebih suka kalau apple hijau lagi banyak. Sebab ini kan makanan sehat, jadi kita cubalah untuk kurangkan gula, kurangkan juga garam, kan? Lepas tu, will you do the honor? Okay. Wow. Nak masam lagi tak? Kalau nak masam, kita boleh bubuh lagi lemon. I think okay kot. Okay, eh? Kita rasa dulu. Gaulkan dia. Senang kan? Tak payah nak panas-panaskan kuali dan sebagainya. Yang penting dia sihat. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ini untuk you. Dan ini untuk I. Dah buat siap-siap tadi dah. Oh, dah siap dah. Ya. Yeah. Okey, rasa. Okey, kalau you rasa macam dia terlalu masam ke apa, boleh tambah sedikit gula lagi, kan? Senang. Nampak tak dia senang? Dan dia sangat praktikal untuk kita yang asyik sibuk kerja kan, sebagainya. Nak pergi bersenam lah, nak kerja lah, nak meeting lah. Betul. Jadi untuk anda di rumah yang ingin cuba resipi ni, anda boleh cuba di rumah. Okey, sebab sangat-sangat senang dan sedap. Betul. Okay, sekarang I pula nak kongsi kita buat teh detox. Teh hijau halia dengan madu. Nama dia je pun dah tahu dah bahan-bahan apa. Apa bahan-bahan dia? Halia muda. Ya. Yeah. Yeah. Yang dah dihiris nipis-nipis. Oh, nanti nak kena hiris nipis-nipis lah. Lepas tu ni teh hijau dan juga madu. Madu ni terpulang nak madu apa. Ada yang madu mahal, madu murah. Janji jangan ikut selera masing-masing ya. Kalau makan tengah hari, Ainu ambil makanan-makanan yang berat, nanti Ainu akan rasa sangat-sangat bersalah dan petang tu Ainu mesti akan imbangkan balik dengan minum teh detox. Contohnya macam tadi, kita orang ada buat teh hijau halia dengan madu. Jadi Ainu tahu bila dah seimbangkan pemakanan tu, bila minum teh detox tu, Ainu rasa bagus dan masih selamat untuk badan Ainul. Okey, cara nak buat dia senang sangat. Okey. Ambil halia, potong nipis-nipis. Lepas tu kita masukkan halia ni dalam air yang mendidih selama 2 minit. Okey. Lepas tu kita ambil air didihan halia tadi dan letak dalam. Ini dah siap eh. Okey. Oh, panas-panas lagi. Okey. Sekarang? Sekarang
kita boleh letak teh hijau. Ambil seorang satu. Okey. Lepas tu kita boleh ambil satu sudu. Satu sudu. Lepas tu kita kacau lah kan. Kacau hingga madu tu betul-betul dah sebati dengan air tu. Kalau saya suka letak dua sudu kot. Macam Masha ni sebenarnya Masha penggemar teh tau. Sama lah kita. Ha. Saya suka teh tapi saya tak suka minum teh dengan gula. Oh, sama lah kita. Ha. So maknanya kita ni sebenarnya boleh minum tanpa madu. Mm-mm. So sekarang ni so, kita boleh kita minum. Minum. Hmm. Sedapnya. Minum lebih sedaplah. Selalunya, you buang ke tak uncang ni? Buang? Jangan! Kenapa? Tak, sebab uncang ni dia kaya dengan antioksidan. Oh. So, kalau lepas kita penat-penat dari kerja, nak hilangkan mata sembab, kalau Masha lah, Masha suka letak dalam peti ais, lepas tu dah sejuk-sejuk tu, letak kat bawah mata ni. Untuk beberapa minit, tengoklah 15 minit ke 3 minit, terpulang. Nanti buka tu, tiba-tiba rasa macam... Rasa apa? Rasa cantik lah. Rasa Miss World ke? Miss World in the house. Oh. My name is Marsha Milan Londo and I'm from the state of Sabah. Takde main-main je. Untuk anda di rumah pula, ingat tu tips yang Masha bagi tadi. Jangan buang uncang teh ni. Boleh pakai untuk bagi hilangkan mata sembab anda. Seronok kan bila ada kawan yang kongsi minat yang sama? Orang kata kalau nak jadi lebih baik, kenalah berkawan dengan orang yang lebih baik dari kita. Ha, apa-apa pun, kita kena sentiasa fit. Baru okey. Semoga esok akan jadi lebih baik dari hari ini. Selamat malam.